Oke kawan, kali ini saya tidak membahas bonsai ya. Saya kembali membahas tentang kekayaan Indonesia. Nah, di sini saya menemukan tumbuhan yang menurut saya sih unik ya. Mungkin banyak yang tahu, yaitu tumbuhan kalau di tempat saya namanya sogok dundeng. Nah, pohonnya seperti ini ya, menjalar. Ini pohonnya yang menjalar. Ini daunnya kecil-kecil. Seperti daun kemelandingan ya. Seperti ini. Nah, sekilas memang tidak ada yang unik ya dari pohon sogok dundeng ini. Nah, di sini yang membuat menarik adalah buahnya atau bijinya ya. Nah, ini biji dari sogok dundeng. Bisa dilihat. Nah, itu warnanya hitam dan merah. Nah, ini yang membuat unik ya. Nanti coba saya ambil sedikit. Kita lihat lebih dekat ya. Seperti apa buah dari pohon sogok dundeng ini. Oke, kita ambil ya. Ini banyak tumbuh di tempat seperti ini ya. Ini di sela-sela pohon bambu. Nah, itu ada juga di atas, nggak begitu kelihatan ya karena kecil. Nah, seperti ini buahnya. Nah, ini warnanya ini merah hitam, lucu bukan? Kalau dilihat sekilas mirip dengan bola Pokemon, kalau yang suka nonton film anime Pokemon ya, seperti ini. Nah, ini dulu waktu saya kecil sering dibuat mainan ya, ya seperti ini. Nah, ini juga ada di sini. Ini yang sudah tua ya. Tuh ada bijinya. Nah, kalau sudah tua atau kering, ini daunnya berwarna coklat ya. Nah, kalau masih muda seperti ini, daunnya hijau. Nanti kalau sudah kering tua dan sudah masak seperti ini. Oke. Lucu, unik. Ini merupakan tanaman tropis, banyak di sekitar kita ya, di Indonesia banyak. Itu bisa dijumpai di tempat-tempat yang seperti ini. Cenderung tempatnya itu teduh ya. Dia cocok tumbuh di tempat-tempat yang teduh seperti ini. Oke kawan, ini dia buah dari pohon sogok dundeng ya. Kalau di tempat saya, mungkin di tempat teman-teman ada yang memberi nama lain ya. Nah, seperti ini nih buahnya. Nah, warnanya hitam dan merah ya. Nah, ini bisa dibuat mainan ya kalau untuk anak-anak kecil zaman dulu. Kalau sekarang sudah banyak yang tidak mengenalnya karena sudah punya permainan baru ya, hiburan baru anak-anak sekarang, yaitu dengan gadgetnya mereka. Seperti ini. Nanti kalau ingin menanamnya ya bijinya ini yang ditanam. Uniknya kan bijinya warnanya hitam dan hitam dan merah. Ini kecil ya. Seapa ya ini? Ya segini nih, kecil. Oke, untuk tambahan informasi saja. Dan juga tanaman sogok dundeng ini juga memiliki manfaatnya. Nanti saya ulas manfaatnya di video akhir video ya maksudnya. Oke. Ya, semoga bermanfaat video saya.